Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dimanapun berada yang dihormati, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, walanabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfus was samarat wa basyiril shabirin. Shadaqallahul 'adzim. Yang artinya, dan kalian akan aku uji bisyai'in minal khauf, dengan sedikit rasa takut, waljuk kelaparan, wanaksim minal amali wa alamfus, dan kekurangan harta serta keluarga. Jadi ini ayat ini menjelaskan bahwasanya apapun yang terjadi dalam kehidupan kita di dunia itu sesungguhnya adalah merupakan ujian Allah kepada kita semuanya. Dan di antaranya ketika orang tua mempunyai anak, maka anak itu juga merupakan ujian daripada ke orang tuanya itu, kedua orang tuanya tersebut. Maka sering terjadi di lapangan bahwasanya orang tua siapapun pasti menginginkan anaknya itu menjadi tumbuh besar, menjadi anak yang sehat lahir dan sehat batin. Nah, ketika Allah menguji orang tua ini melalui anaknya, entah anaknya itu sering sakit-sakitan, entah anaknya itu tidak seperti umumnya anak-anak yang lainnya, misalkan waktunya berjalan dia belum bisa berjalan, waktunya bicara dia tidak lancar bicara, atau diberikan sedikit penyakit-penyakit lainnya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu sesungguhnya adalah ujiannya kedua orang tuanya. Maka pada video kali ini, anak yang mempunyai kelebihan-kelebihan atau kekurangan tersebut melalui orang tuanya, jadi melalui ibunya kita mengobatinya. Karena sesungguhnya yang terjadi pada anak apapun itu adalah bukan karena kesalahan sang anak itu sendiri, tapi murni karena Allah menguji, mengingatkan kedua orang tuanya. Mungkin kedua orang tuanya atas dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia diingatkan melalui anaknya, yang tujuannya adalah supaya kedua orang tuanya kembali bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa sebelum tonton video ini, subscribe, like dan komen serta share ke yang lainnya. Selamat menyaksikan dan mohon doanya semoga anak yang ada di video ini diberikan kesehatan lahir dan batin, dijadikan anak yang soleh. Allahumma amin. Agar bicaranya tak buang lagi yang di mulutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang di kakinya ini, yang di kakinya lagi, yang suka ke kakinya ini. Satu, tak pegangin kakinya. Cepat. Bismillah, longgar. Penyakitnya di sini, tak tarik dulu. Bismillah. Cepat. Ini yang ada di punggungnya ini. Satu, dua. Sekarang yang ganggu di punggungnya, yang bikin berat di punggung, keluar. Suka membuat sakit kepala, ya. Suka membuat ganggu di kepala, keluar. Satu, dua, keluar. Keluar. Sudah lama belum di sini. Keluar.